Halo sahabat Gardun Madiun, menyapa Anda kembali. Untuk kali ini sahabat Gardun Madiun akan mereview yaitu tabu lampot kelengkeng merah atau juga ada yang menamai yaitu rubilungan. Dimana ini tanaman ini berasal dari Thailand ya, awalnya dari Thailand dan mempunyai ciri khas yaitu daunnya merah kayak gini ya. Anda bisa perhatikan tuh daun kelengkeng merah, ini daunnya merah sampai ke batang-batangnya pun merah ini nanti. Nah, ini merah, berwarna merah-merah kayak gini. Dan untuk lebih uniknya ini, buahnya berwarna merah ini. Cantik sekali ya ini, kelengkeng merah, daun, batang, dan buahnya berwarna merah. Ini full ya bakal buahnya, karena ini bunganya banyak sekali ya. Ini kami tanam di planter bag ukuran 75 liter ya, dengan usia tanaman sekitar kurang lebih 2,5 tahun. Oke, ini kami pencet-pencet gini. Ini ada yang sudah empuk ya, ini menandakan kalau buah kelengkeng merah sudah kondisi masak. Ini dari warna pun sudah berubah ya, ini merahnya lebih pekat, yaitu warna merah kejingga gitu ya. Oke, kita akan petik satu aja. Oh, itu jatuh. Untuk mengetahui dalamnya dan sekaligus rasanya ya. Nah, ini banyak air ya. Manis sekali ya untuk kelengkeng merah. Bijinya juga nggak terlalu besar juga. Jadi ini nggak ada musim ya, ketika dia sudah berbuah, dia akan disusul dengan bunga-bunga bermunculan di berbagai tangkainya. Ini juga bunga, ini juga bunga, dan ini juga bunga. Jadi full ini, satu pohon full buah dan bunga. Oke, bagi para pecinta tanaman dimanapun Anda berada, jika Anda ingin mendapatkan bibit kelengkeng merah sekaligus tabu lampot kelengkeng merah, Anda bisa dapatkan di gerai tanaman kami, sahabat Gardun Madiun. Anda bisa melakukan pembelian secara online maupun bisa langsung datang di gerai tanaman kami. Oke, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih selalu menyaksikan channel YouTube kami. Jangan lupa like serta subscribe di channel YouTube kami. Oke, sekian dari kami sahabat Gardun Madiun. Terima kasih.